Campuran 100 ml larutan NaOH 0,2 m, berarti volume NaOH 100 ml, konsentrasinya 0,2. Dan 100 ml larutan HCN 0,5 m, berarti volumenya 100 ml, konsentrasi HCN 0,5 m. Ka HCN 1 kali 10 pangkat minus 6 akan mempunyai nilai pH. Maaf teman-teman. Langsung aja solusinya adalah, nah dari sini katanya ada larutan NaOH, berarti ada larutan NaOH ditambah dan HCN. Berarti kalau NaOH tambah CN hasilnya NaCN tambah H2O. Nah dari sini kita cari terlebih dahulu mol masing-masing senyawanya. Yang pertama adalah mol dari NaOH. Rumus mencari mol, kalau diketahui M sama V, berarti M kali V. Berarti M-nya 0,2, V-nya 100 ml. Berarti sama dengan 20 milimol, karena volumenya mililiter. Kemudian kita cari mol dari si HCN. Rumus yang sama, karena yang diketahui juga sama. Molaritasnya 0,5, volumenya 100 ml. Berarti ini sama dengan 50 milimol. Karena ini kondisi campurannya pada kondisi awal, maka kita ngerjainnya pakai mula-mula bereaksi sisa. Berarti mula-mula NaOH 20, mula-mula HCN 50. NaCN nggak ada, H2O tidak ada. Menentukan yang habis itu adalah mol dibagi koefisien yang paling kecil. 20 bagi 1, 20, 50 bagi 1, 50. Yang paling kecil adalah 20, teman-teman. Berarti 20 habis. Nah, karena di sini koefisiennya 1, ini 1, di sini semua 1, maka yang bereaksinya semuanya sama, teman-teman. Berarti ini 20, 20, dan 20. Kalau misalnya di sini ada 2, berarti tinggal kali 2, jadi 40, seperti itu. Ini tinggal kita kurangin aja, 50 kurang 20, 30, berarti sini 20, dan di sini 20. Baik, teman-teman, kalau gitu kita lihat yang bersisa adalah si HCN-nya. Karena HCN ini adalah asam lemah, maka membentuk larutan buffer. Karena yang bersisa yang lemah, membentuk buffer apa? Buffer asam. Apa rumus buffer asam? Berarti konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali mol dari asam lemah, yaitu HCN, dibagi dengan mol dari garamnya, yaitu NaCN, dikali dengan valensinya. Ka-nya 1 kali 10 pangkat minus 6, molnya itu 30, NaCN-nya adalah 20, valensinya lihat yang lemah, berarti yang mirip-mirip nih pada garam CN. Banyaknya CN itu adalah 1. Nah, ini kan mol, di sini milimol, nggak ada masalah teman-teman. Kalau sini milimol, di sini juga milimol, sama aja. 30 dibagi 20, 3 per 2 itu 1,5 kan teman-teman. Berarti ini 1,5 kali 1, 1,5 kali 10 pangkat minus 6. Berarti dari sini pH sama dengan min logaritma konsentrasi H positif. Berarti min logaritma 1,5, 10 minus 6. Berarti pH-nya 6 dikurang logaritma 1,5. Oke, berarti jawabannya mana teman-teman? Ya, jawabannya yang A. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.